Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tentang membahas tentang tazkiyatun nafs atau membersihkan hati, membersihkan jiwa. Di dalam Al-Qur'an juga di dalam hadis, hati, qalbun atau jiwa atau nafs itu memang para ulama berbeda-beda mengartikannya. Seperti Syekh Abu Hasan bin Abi Muhammad bin Ali Al-Husaini, beliau menjelaskan bahwa di dalam kitab At-Ta'rifah arti dari qalbun itu adalah sifat lembutnya ketuhanan yang terdapat di dalam jiwa manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata qalbun itu sekitar 53 kali. 53 ayat. Sementara kata qulub di dalam Al-Qur'an itu diperkirakan ada 104 ayat. Nah, saya membaca dan mempelajari tentang masalah qalbun. Sebab seorang ilmuwan yang bernama Marios Lukas, beliau adalah seorang profesor dari City George University di bidang riset seputar jantung, anatomi pembedahan, arteriogenesis hingga pendidikan medis. Dia mengatakan bahwa qalbun itu adalah jantung yang diartikan dalam bahasa Inggris heart, hati. Tapi hati di sana adalah jantung. Di kita diartikannya hati. Kalau hati itu di atas perut, di ulu hati. Bahasa Inggrisnya liver kalau hati. Jadi Marius Lukas mengatakan bahwa qalbun artinya adalah jantung. Nah, seperti di dalam buku-buku mukjizat ilmiah seperti yang pernah saya sampaikan, di antaranya seorang Profesor Garis Was dan Profesor Linda Rusik, dia mengatakan bahwa kalau jantung itu memiliki kekuatan khusus yang membuatnya dapat menyimpan dan mengolah informasi. Padahal menurut Profesor Swartz, abad ke-20 jantung hanya berfungsi sebagai pemompa darah. Bahkan menurut Profesor Dr. Fowler bahwa jantung adalah mesin paling hebat di dunia. Karena mesin tidak pernah berhenti. Sebab kalau jantung
jantung berhenti berarti mati. Makanya Dr. Faul mengatakan abad ke-20 kesehatan manusia tergantung kepada kesehatan jantungnya. Itu kata Dr. Faul. Buktinya kata Dr. Faul kalau jantung berhenti manusia mati. Nah, abad ke-20 ketika para ilmuwan mengatakan bahwa jantung hanya sebagai pemompa darah, bahkan diibaratkan kalau jantung itu memompa darah, Pak, kita bisa bayangkan seperti memompa darah itu ibarat tangan kita mengambil satu gayung, satu centong, satu wadah air, terus dimasukin dari ember ke ember, terus begini. Coba Pak, Bapak, Ibu setiap hari terus begini, kira-kira tangan kita pegel nggak? Tapi jantung tidak pernah pegel, terus memompa darah. Rata-rata katanya umur manusia jantung tersebut bisa memompa jantung sekitar 10.000 kontainer kereta api darah oleh jantung terus dipompa. Per hari sekitar 70.000 liter jantung memompa darah. Ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Saya baca di dalam buku kedokteran, pembuluh darah manusia itu panjangnya kalau dikeluarkan, Pak, yang ke tangan, yang ke otak, yang ke kaki, yang ke seluruh tubuh, kalau dipanjangkan, dibariskan, maka pembuluh darah manusia panjangnya bisa mencapai 100.000 kilometer. Di Bandung kemana ya? 100.000. Padahal diameter bumi saja hanya 12.756 kilometer. Pembuluh darah manusia sampai 100.000 kilometer. Terus darah dipompa oleh darah. Setiap denyut jantung manusia itu berbeda-beda. Bahkan ada yang mengatakan rumusnya beda-beda juga. Setiap bayi lahir ke dunia, detak jantung maksimumnya adalah 220 denyut per menit. Jadi bayi ketika baru lahir, hubrak ke alam dunia, terus menangis. Nah, denyut jantung maksimum bayi itu biasanya sampai 220 denyut per menit. Normalnya katanya dikalikan 60% atau 80%. Hanya rumus tersebut, bertambah umur 1 tahun, maka berkurang denyut jantung maksimumnya 1 denyut. Bertambah umur 2 tahun, berkurang 2 denyut. Jadi kalau Bapak Ibu umurnya 60 tahun, berarti denyut jantung maksimumnya 220 dikurangi umurnya 60, berapa? 220 dikurangi 60? 160. Nah, jadi Bapak Ibu yang umurnya 60 tahun, denyut jantung maksimumnya itu adalah 160. Karena 220 itu bagi bayi yang baru lahir, bertambah 1 tahun berkurang 1. Jadi kalau umur 60 tahun berkurangnya 60 denyut. Normalnya tinggal dikali katanya 60% atau 80%. Jadi Bapak Ibu yang umurnya 60 tahun, denyut jantung maksimumnya kalau sedang capek itu 160, normalnya dikali 60%. 160 dikali 60% sama dengan 96. Atau dikali 80%. 160 dikali 80% 120. Jadi umur Bapak Ibu yang umurnya 60 tahun, denyut jantung normalnya itu adalah 96 sampai 120, maksimumnya bisa mencapai 160. Berarti denyut jantung manusia setiap waktu akan berbeda-beda. Siapa yang mendenyutkan jantung, Pak? Itu nikmat. Begitu. Nah, terus begitu. Sehingga ketika abad ke-20 jantung dinyatakan fungsinya hanya sebagai pemompa darah, maka di Amerika sudah ada yang bisa menciptakan jantung buatan yang harganya saya baca di internet itu sekitar 2,3 miliar. Jadi kalau bapak-bapak jantungnya rusak, ya, bisa diintos. Buatan Amerika 2,3 miliar. Billy Webb atau Nami Anjuswa. Hanya abad ke-21
Ketika banyak ilmuwan ahli jantung kemudian mengoperasi, mendonor, mengganti jantung dengan jantung buatan, atau jantung manusia dengan jantung manusia yang sudah meninggal. Karena sekarang banyak Pak, ketika kasus tabrakan dibawa di otopsi ke rumah sakit, itu biasanya oleh dokter-dokter yang oknuman diambil, dikembalikan ke keluarga nama, habis dibelek, sudah diambil, kita tadi jual. Makanya kalau misalnya ada keluarga tabrakan, dilihat itu ginjalnya, jantungnya, bisa saja oleh mereka dijual karena bisa didonorkan. Hanya kata Profesor Dr. Faldo bahwa operasi jantung itu sesuai dengan tubuh yang akan menerima jantungnya. Sehingga Dr. Faldo mengatakan operasi jantung itu 50-50. Kalau sel tubuh yang akan didonor jantung dengan jantung buatan atau jantung manusia yang lain itu menerima, maka bisa hidup. Tapi kalau ada satu sel saja, katanya, syarat yang kemudian menolak dari jantung tersebut atau dari jantung buatan tersebut, maka meninggal, tidak sukses, mati. Itu kata Dr. Paul. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan jantung yang sehat. Nah, abad ke-21, Dr. Amor berkata bahwa jantung itu memiliki sebuah sistem spesial dalam pemelahan informasi yang datang dari seluruh tubuh. Sehingga Dr. Amor mengatakan bahwasannya di dalam jantung manusia abad ke-21 menemukan bahwa ternyata dalam jantung ada sel neuron atau yang sama dengan sel otak yang ada di kepala. Kalau sel neuron yang ada di dalam kepala jumlahnya bisa mencapai 1 triliun. Sebab menurut para ilmuwan, ketika manusia lahir ke dunia, ubrah, itu manusia memiliki sel otak sekitar 100 miliar sel neuron. Hanya Profesor Swart mengatakan ketika manusia tumbuh di dalam perut, dalam janin seorang ibu, jantung lebih dulu tumbuh daripada otak. Berarti jantung itu lebih duluan ketimbang adanya otak. Nah, di dalam jantung juga ada otak. Hanya jumlahnya sedikit, sekitar 40 ribu sel neuron. Hanya menurut Andre Amor tadi mengatakan bahwa yang bekerja dengan presisi yang sangat tinggi untuk mengendalikan detak jantung itu adalah produksi hormon yang menyimpan informasi yang ada di dalam jantung tersebut. Jadi jantung itu ada otak, di mana otak tersebut yang menggerakkan seluruh anggota badan kita. Seperti bapak mau ke pengajian, langkah kakinya bisa melangkah ke piade, itu disebabkan perintah otak yang ada di dalam jantung. Ketika bapak mau mengambil barang orang lain, maka itu yang memerintahkan adalah otak yang ada di dalam jantung. Jadi inilah pusatnya. Itu yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Amor. Ya. Makanya abad ke-21 kemudian baru berkembang bahwa ternyata fungsi jantung bukan hanya sebagai pemompa darah. Seperti yang pernah saya ceritakan, kalau tidak salah waktu membahas tentang apa ya, keimanan, bahwa ternyata Profesor Swart meneliti 300 pasien yang kemudian jantungnya diganti dengan jantung yang palsu atau dengan jantung manusia yang sudah mati. Ternyata dari 300 pasien, 100% semuanya mengalami perubahan psikologis. Jadi berubah semuanya. Seperti di dalam majalah Nexus Magazine, seorang kakek-kakek yang bernama Peter Houghton. Si Peter Houghton, dia seorang kakek-kakek yang jantungnya rusak, bocor. Kemudian membeli buatan Billy Eddy yang 2,3 miliar. Dia beli, kemudian dia pasangkan.
Hanya karena abad 20 jantung itu hanya sebagai pemompa darah dipasang. Nah, di dalam Nexus Magazine, dokter Peter Houghton, si aki-aki kakek-kakek yang dioperasi jantungnya, mengatakan setelah kemudian sembuh sehat kembali, dia mengatakan, setelah jantung saya diganti dengan jantung buatan, perasaan saya menjadi hilang. Saya tidak punya perasaan bahagia. Saya tidak punya perasaan sedih. Saya tidak punya perasaan benci. Saya tidak punya perasaan cinta. Bahkan saya tidak punya perasaan apa-apa terhadap cucu-cucu saya sendiri. Lengit. Padahal yang namanya kakek, kakek terhadap cucu itu lebih sayang daripada terhadap rezeki. Kasihan kering mata cerahki. Ya terterang ngan sauna. So laki-laki sering ini senangkan itu merulinya daripada kak anak. Kan duka si murid jangan. Nah, si Peter Houghton ini setelah diganti jantungnya, jadi tidak ada perasaan apa-apa. Sampai Profesor Swart mencoba memberikan sebuah uang, sejumlah uang dalam koper yang banyak, dikasihkan kepada si Peter Houghton. Kalau kita mungkin dikasih uang banyak, Pak, wah bunga, alhamdulillah bungun. Dia diam, dingin saja, dikasih duit juga. Terus ditakut-takutin dengan pisau. Mau dibunuh, ambil pistol, mau ditodongkan dalam kepalanya, itu si Peter Houghton tidak ada perasaan takut, diam saja. Satu, aneh katanya. Berarti jantung fungsinya bukan hanya sebagai pemompa darah. Yang kedua, kasus yang ateis, pasangan suami istri. Ya, ada pasangan suami istri, suaminya itu ateis, tidak punya Tuhan. Kalau Kristen masih punya Tuhan, beragama. Yahudi juga beragama. Ya, orang Hindu, orang Buddha. Kalau ateis, dia tidak punya Tuhan, tidak beragama. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ini pasangan suami istri ini, suaminya itu seorang ateis yang kemudian akhirnya dia gundah, stres karena mungkin tidak bertuhan. Akhirnya dia dalam perjalanan hidupnya stres, kemudian bunuh diri dengan cara menembak kepalanya dengan pistol. Diotopsi oleh dokter, oleh istrinya, jantungnya dijual, lumayan, jadi boga warisan. Tapi gak ada ibu, mungkin bicara gimana, bisa. Ini pada Amerika, ada yang dijual. Kebetulan di rumah sakit tersebut, ada seorang pemuda yang beriman, walaupun bukan Islam, dia orang Kristen. Yang rajin ke gereja, begitu. Jantungnya rusak, bocor. Si istri yang tadi udah menjual jantungnya ke rumah sakit pulang. Tidak kenal dengan siapapun, hanya urusannya dengan rumah sakit. Di rumah sakit tersebut ada pasien pemuda tadi. Dibeli itu jantung yang dijual oleh istri yang tadi. Akhirnya ternyata kata Profesor Swart berhasil sukses. Tubuhnya, badannya bisa menerima jantung orang ateis tadi. Dipasang. Nah, dalam setelah itu kata Profesor Swart, dia bisa sehat, hidup kembali normal, tanpa sengaja. Nah, dia jalan-jalan ke kota, bertemu dengan perempuan yang menjual jantung suaminya yang dipakai oleh pemuda tersebut. Si pemuda tersebut ketika di kota, bertemu dengan perempuan tersebut, dia mengatakan, tiba-tiba saya merasakan jatuh cinta. Ujung-ujung koko, dekat gelis. Aduh, senang aku. Akhirnya mengeluh ke Profesor Swart, kenapa saya ini? Seakan-akan saya setiap malam tidak bisa tidur. Bahkan mungkin saya tidak akan bisa hidup tanpa dia. Yang kemudian akhirnya dihubungkan oleh Profesor Swart dan akhirnya menikah. Jadi si pemuda yang para Kristen tadi menikah dengan perempuan yang menjual jantung yang dipakai oleh pemuda tersebut. Menikah. Nah, dalam perjalanannya kata Profesor Swart, pemuda tersebut yang tadinya rajin ke gereja, diteliti jadi jarang. Gitu. Seperti kita lah ya, bertambah usaha, gitu, kalau masih terlalu jarang. Dapat rezeki, kita berangkat di mana, ya, tentu karena ya. Ngomong, sekarang gue bilang sama lu. Malaikat itu, waktu sama malaikat kiblat. Nah, ini juga orang Kristen mungkin begitu. Jadi asal lagi ke gereja, jadi jarang. Lama-kelamaan ternyata jadi tidak pernah sama sekali ke gereja. Dan akhirnya pemuda tersebut menjadi seorang ateis. Akhirnya sama seperti pemuda dan langsung dia juga bunuh diri dengan cara menembak kepalanya dengan pistol.
tapi itu dicari sampai sana. Ini hanya tanda tanya besar bagi mereka para ilmuwan bahwa ternyata jantung itu fungsinya bukan hanya sebagai pemompa darah. Makanya disinilah apa yang dikemukakan oleh para ilmuwan, ternyata di dalam jantung itu, nah ini ada dua. Jadi ada kesehatan jasmani, ada kesehatan ruhani. Sehingga Al-Quran menyebut penyakit tidak hanya penyakit fisik dalam hati tersebut, dalam jantung tersebut, namun juga penyakit-penyakit tersembunyi seperti keraguan-keraguan, kemudian kemunafikan, ya, hipokrit, kemudian juga orang yang tidak beriman. Ya. Di sini sudah ada di dalam Al-Quran, bukan hanya penyakit-penyakit yang jasmani, tapi hati ini, jantung ini ada dua, jasmani dan rohani, begitu. Makanya ketika di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil ruh. Nah, di sana dipertanyakan dan mereka bertanya kepada-Mu tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Ruh itu ibarat energi yang ada di dalam manusia, di dalam hati manusia. Ruh itu kan dari kata rih. Rih itu angin. Bapak Ibu pernah ningali angin? Ari angin aya? Katingali? Henteu. Dalam ilmu pengetahuan eksak, gerakan angin itu terjadi karena reaksi energi elektromagnetik yang terus bergerak. Energi elektromagnetik ini dalam unsur atom disebut gerakan elektron yang kita rasakan sebagai energi aliran listrik. Pak, aliran listrik katingali itu? Itu sok akhirnya katingali kilat. Ustaz, itu ada kilat, itu bukan kilat, bukan listrik aliran, itu mah hasil dari benturan angin dengan angin menjadi kelihatan. Jadi listriknya tidak kelihatan. Nah, makanya di sini menunjukkan yang kita tahu hanya sebatas pengertian bahwa ruh adalah energi yang dapat menghidupkan benda organik, sedangkan listrik adalah energi yang dapat menghidupkan benda anorganik. Jadi ruh itu bukanlah seperti di dalam film atau gambar, ya, berbentuk bayangan asap begitu. Begitu juga listrik bukanlah petir, ya, yang terang seperti dalam gambar. Tapi listrik sendiri tidak berwarna. Maka hati manusia juga, nah itu ruhnya itu tidak akan kelihatan. Seperti misalnya di dalam film, Pak, kalau ada yang bermimpi ruhnya keluar gitu. Itu mah film, tidak ada yang bisa melihat ruh kita. Makanya raga itu dikendalikan oleh akal dan nafsu yang terletak di dalam hati. Nah, kemudian yang berikutnya, sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa ternyata sampai saat ini mukjizat jantung itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum dikemukakan, termasuk juga keimanan dan ketakwaan itu sumbernya berada di dalam qalb, di dalam hati. Sehingga Rasulullah mengatakan di dalam hadis bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini sampai 3 kali. Berarti takwa itu ada di dalam jantung, di dalam hati. Hanya kita tidak bisa memahami seperti apa ketakwaan dan keimanan kita yang ada di dalam hati. Nah, kenapa saya membahas tentang masalah bagaimana cara membersihkan hati? Karena ternyata di dalam Al-Quran, semua Rasul, semua Nabi itu diutus ke muka bumi untuk membersihkan hati manusia. Karena manusia itu memiliki 2 pilihan, nanti kita bahas. Di antaranya, ya, Rasul diutus untuk membersihkan hati seperti kepada Nabi Muhammad. Ini ayat bahwa Nabi Muhammad diutus untuk membersihkan hati. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul minhum dari golongan mereka. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi rasul Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan ayat, ciri, tanda kekuasaan Allah, dan juga wa yuzakkihim, membersihkan hati. Makanya kenapa yang dulunya para sahabat itu mabuk-mabukan, berzina, hatinya itu keruh, berzina, mabuk, dan lain sebagainya, perbuatan maksiat. Ketika Rasul datang, mereka meninggalkan perbuatan maksiat, karena Rasul diutus untuk membersihkan hati. Nutalina korek, jadi berehat. Itu para sahabat yang tadinya menembak berhala, kemudian menyembah Allah, karena mereka terbuka hatinya. Yang tadinya pemarah menjadi pemaaf. Itu fungsinya. Jadi tujuan Rasulullah diutus adalah untuk membersihkan hati manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, begitu. Juga mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad di dalam ayat, di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Rasul diutus untuk mensucikan, membersihkan hati manusia. Nah, kemudian kepada Nabi Ibrahim, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wa'asbihim rasulah minum yajwa alaihim ayatika wa alimul kitab wa hikmah. Nah, di sini juga, ya Tuhanku, Rabbana wa'asbihim rasulah, utuslah rasul kekarangan mereka, yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Di sana juga sama. Jadi Nabi Ibrahim juga wa yuzakkihim, diutus ke bumi ini untuk membersihkan, mensucikan jiwa. Terus juga di dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at kepada Nabi Musa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakul halaka ila anta zakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagi kamu untuk membersihkan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Jadi di sini juga Nabi Musa membimbing Fir'aun dalam rangka membersihkan jiwa Fir'aun. Jadi kenapa kita, saya di sini membahas membersihkan hati, ternyata memang Rasul semua diutus ke muka bumi bukan hanya menyampaikan ayat, ciri, tanda kekuasaan Allah, tapi juga dalam rangka membersihkan jiwa. Kenapa memangnya? Karena memang hati manusia itu ada dua pilihan, bisa melakukan yang baik atau bisa melakukan yang jelek. Kalau Nabi Muhammad dari sejak kecil di dalam hadis, termasuk dari sejak umur ditinggal oleh ibu dan bapaknya, Nabi Muhammad itu pernah jantungnya dibelek oleh malaikat. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad itu dibelek lagi, dicuci lagi sampai dua kali. Dalam keterangan di dalam hadis, Nabi Muhammad jantungnya dicuci bima izamzam, dengan air zamzam. Kemudian dimasukkan hikmah dan keimanan ke dalam hati tersebut. Makanya Nabi Muhammad itu ketika dibelek, dicuci jantungnya, kalau Nabi Muhammad mungkin begitu. Menurut para ulama, itu tidak ada pilihan yang kedua, karena hatinya sudah bersih. Sehingga dari sejak kecil Nabi Muhammad dikenal orangnya itu jujur, amanah, gitu. Makanya diberi gelar Al-Amin itu kan. Nah, Nabi Muhammad dari sejak kecil sudah dicuci. Nah, setiap manusia sebenarnya jantungnya, hatinya itu ada dua pilihan. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat As-Sams, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya.
Fa'alhamaha ujuroha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa, kepada hati itu jalan kepasihan, ujur, wa taqwaha, dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi manusia ketika lahir ke alam dunia, hatinya itu diberikan ilham oleh Allah dua pilihan. Apa pilihannya, Pak? Ujuroha wa taqwaha. Lebih condong kemana hati kita? Kemana, Pak? Kemana jaminan? Di dalam hadis yang lain yang pernah saya bahas waktu itu, kullu mauludin yuladu ala fitro, setiap manusia itu lahir ke dunia ini bersih, suci. Nah, hati manusia semuanya bersih, suci. Hanya manusia mempunyai dua pilihan. Apakah mau berbuat baik atau berbuat salah. Nah, di dalam Al-Qur'an, beruntung bagi orang yang selalu membersihkannya, dan celaka mereka yang selalu mengotorinya. Jadi ketika kita memilih perbuatan dosa, perbuatan salah, berarti kita sudah mengotori hati. Ketika kita melakukan yang baik, berarti kita tetap membersihkan hati. Berarti ketika ada dua pilihan inilah, maka Rasul diutus ke muka bumi ini untuk membersihkan hati-hati manusia yang selalu condong kepada hal-hal yang begitu. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza sholat sholal jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu." Jadi ketahuilah bahwa di dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan jika segumpal daging itu buruk, jelek, rusak, maka seluruh anggota badan juga akan rusak. Ala wa hiya qalbu. Ketahui itu adalah jantung. Berarti di sini jantung itu kalau kita bersih, seluruh anggota badan akan bersih. Hanya tadi saya mengatakan kata Lukas di sana bahwa penyakit manusia itu bukan hanya fisik, jiwa juga bisa rusak. Jadi bukan hanya badan, tapi juga jiwa. Bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Itulah kelebihan jantung. Kalau jantung Bapak secara medis, secara jasmani, misalnya banyak kolesterol, ya harus dipasang apa, Pak? Cincin. Tidak bagi kolot, tidak bagi benar, Pak. Emas kita mahal, kita waos. Jantung kedatangan cincin. Maka ketika jantung secara jasmani ini ada penyakit kolesterol, seluruh anggota badan capek, rusak, sakit. Kalau jantung Bapak ada kolesterol, nyumbut, nyeri. Jalan juga ngapa? Kenapa rusak? Secara jasmani, secara rohani juga sama. Itu jantung. Bapak punya perasaan benci. Di mana benci? Di jantung. Nah kan benci itu tidak kelihatan seperti apa, hanya ada di dalam jantung seperti tali. Ruh itulah di sini. Jadi itu kehatos masalah jantung, masalah babu hari. Hanya kita kok benci itu ada di sini. Tapi kalau ada penyakit benci, hasud, iri, dengki di dalam hati, maka semua anggota badan akan rusak. Begitu. Setidaknya kalau Bapak misalnya ada benci terhadap seseorang, maka duduk juga tidak mau berdekatan. Makanya kemarin Pak, waktu umroh juga banyak kadang-kadang jemaah itu waktu dibimbing, "Ustaz, aduh kenapa Pak orang cakap menghidup, bau." Menuju toa. Mungkin karena hatinya sudah kotor. Kalau ada dalam hati benci, bertemu dengan orang yang kita benci, pasti akan berpaling muka. Bahkan mulut bisa ngomong kasar, mata bisa melotot.
benci, bahkan tangan juga bisa mukul, kaki pun bisa nendang kalau ada penyakit hati. Begitu juga ada penyakit-penyakit yang lain, contoh sombong, takabur, ujub. Kadang-kadang jalan juga kita merasa beda dengan orang yang lain. Asapan kasepna, asapan gayana, asapan jantung badana, asapan anjuna, dan lain sebagainya. Beda ketika berjalan. Kenapa? Itu dalam hati. Maka anggota badan juga rusak. Sehingga ngomong pun akan tinggi. Begitu. Lihat tuh, rumah saya baru beres. Padahal dalam hati, mulut rusak. Itulah jantung. Begitu. Nah, kita tinggal memilih. Ketika kita lahir ke dunia punya dua pilihan, kita lebih banyak kemana? Yang jelek atau yang baik, begitu. Apa yang menjadi penyebab hati kita menjadi kotor? Itu tentu saja di dalam hadis sudah dinyatakan adalah penyebabnya dosa, kesalahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, pernah bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza adnaba, nah adnaba itu dari zanbun, dosa, jika melakukan dosa, kana nuhtatus saudaun fi qalbihi, di hatinya ada nuktoh. Nuktoh itu tinta, hitam. Pikol bihi, di dalam hatinya. Fa'in taba, jika ia bertobat, wanaja'a, dan meminta ampunan, wastagfaro, meminta beristighfar. Ya. Sukilat kolbu, maka hatinya akan cemerlang, bersih lagi. Fa'in zada, apabila bertambah dosanya, zada, maka bertambah nuktohnya. Begihideun. Padalika ar-ron, itulah yang disebut dengan ron. Alladhi zakarullahu fi kitabihi, sebagaimana sudah dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Kalla barona ala qalbihim makanu yaksibun. Surat apa, Pak? Al-Qur'an. Mutaffifin. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi ron, ada penutup. Kalau bapak melakukan dosa, itu berarti ada nuktoh. Itu yang disebut dengan roh, penutup. Jadi hati bapak yang tadinya bersih, suci, melakukan satu dosa, tutup. Melakukan dosa lagi, tutup. Tapi ketika beristighfar, astagfirullahaladzim, barusan kok saya bohong. Bersih hatinya. Makan permen, buang sampah di mana saja, nuktoh kita. Nah kebawa sampah, ambil lagi, bersih lagi. Begitu. Di sini menunjukkan ketika bapak ibu terus melakukan dosa kesalahan, maka nuktoh itu terus dosa dari berbagai macam dosa nempel di dalam hati. Contoh, susah sholat subuh. Biasa sholat subuh kesiangan, maka akan selamanya kesiangan. Kenapa? Sudah hitam. Ya kan? Susah untuk bangun tepat waktu. Bekal di gunung-gunung, pada masa itu. Nanti. Ayo kencerai kaliwat. Saya pun 2.000. Wah, lebih ke 1.000. Hayang yang dimana tuh? Asal kemarin tuh. Duh, saya ngelebar. Kenapa? Nuh, pelit, disaya dingin. Susah. Makanya kasih 100.000 kayak komo gitu. Jadi hati kita akan kotor disebabkan karena dosa. Siapa yang menyebabkan kita melakukan dosa? Nah, kita sendiri. Siapa yang mengajarkan kita melakukan dosa? Nah, memang ketika di dalam hadis tersebut puluh mauludin jual balap itu, di ujung hadisnya Pak Bawahu memang. Yang mengajarkan itu adalah ibu dan bapak.
Makanya di kita banyak anak pelit karena ibu bapaknya pelit. Ibu bapaknya jorok, anaknya juga jorok. Ibu bapaknya pemarah, anaknya juga pemarah. Ibu bapaknya sombong, anaknya juga sombong. Karena dia mengajarkan dari sejak kecil. Pak Abawahu, itu ibu dan bapaknya. Makanya disinilah kita harus hati-hati dalam masalah melakukan dosa, kesalahan. Karena dosa dan kesalahan yang menyebabkan hati kita menjadi hitam. Nah, di dalam bahasa Al-Qur'an diantaranya surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyatal hijab au asadul qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Karena banyak melakukan dosa dan kesalahan. Sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Lebih keras asadul qaswah, lebih keras daripada batu. Jadi hati manusia itu kalau terus melakukan dosa, kesalahan, maka hati manusia itu bisa menjadi keras seperti kerasnya batu, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Tapi biasanya orang tidak mau mengobati hati yang sudah kotor, karena merasa dirinya sudah tenang. Seperti orang yang biasa ngomong kasar, itu susah untuk ngomong yang benar, yang baik. Kenapa? Karena sudah keras, kasar. Merasa benar, dia ngomong kasar nih. Beda dengan penyakit jasmani, Pak. Coba, Pak, jantungnya, kolesterol, ngap-ngapan, mau gak diobat? Mau, gak terasa. Tapi kalau penyakit rohani banyak ya, tidak terasa. Kenapa? Karena sudah hitam hatinya. Seperti bapak biasa buang sampah sembarangan di mana saja, sudah biasa ya, tidak merasa dosa, asal benar baik. Maka di sini yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kemudian kita terus melakukan dosa. Dan kalau hati kita sudah keras, sudah hitam, maka itu tidak bisa dibersihkan oleh siapapun termasuk oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah saja tidak bisa merubah hati kita, kondisi kita, manusia ini, kaum tersebut. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga diri kita sendiri yang mau merubahnya. Makanya di sini saya mencoba membahas bagaimana hati ustaz cara membersihkan hati-hati kita yang sudah kotor. Nah, semuanya cara membersihkan hati kita adalah dengan cara beribadah, termasuk datang ke pengajian ini. Bapak ibu ketika dari rumah mungkin banyak yang kotor karena pelit, banyak yang kotor karena pemarah, banyak yang kesiangan subuh, telat berjamaah dan sebagainya. Banyak di sini. Bisa jadi ketika sudah habis ngaji dapat pencerahan, keluar bersih, minimal air sumana. Jadi tolakul ilmi juga termasuk adalah kaifiyah, cara membersihkan haji. Kamu, jadi bahkan beda bapak-bapak ibu yang suka ke pengajian dengan yang tidak ke pengajian. Kamu terpisah. Ya. Makanya di dalam hadis juga kan sudah jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi kalau kita terus berada di dalam talabul ilmi, mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang selalu talabul ilmi itu adalah orang yang selalu akan dibersihkan hatinya. Minimal ustaz itu hanya memberi peringatan yang membersihkan diri kita. Aduh, ngomongnya orang teh korek, kumaha sih pae korek, aya kenceng ah cek ada 100 kali dibersihkan. 100 kali 100 kali lebar. Takjubkeun ya, Pak. Tidak bisa orang lain. Ayo ustaz, Pak, lebetkan 100 ribu. Oh iya, mumpun nama ustaz. Mungkin di depan ustaz masukin 100 ribu. Nggak ada ustaz? Betul. Dan bukan dari dasar diri sendiri. Jadi yang bisa membersihkan hati itu hanya diri kita sendiri. Mau tidak kita mengorbankan. Yang tadinya pelit, misalnya menjadi berehan, menjadi baik itu mau berkorban. Dan diantaranya dengan cara tolabul ilmi. Makanya di dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, idza al-ghallu bi 'abdin khairan,
apabila Allah berkehendak kepada seseorang hamba itu diberikan kebaikan, yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan terhadap agama. Orang mau membersihkan hati bagaimana sementara caranya saja tidak tahu. Makanya dengan tolakul ilmi orang tersebut bisa mengetahui, oh hati saya ini punya penyakit ini, kebiasaan jelek ini, dibersihkannya bagaimana seperti ini. Dari mana? Dengan cara tolakul ilmi. Kenapa sekarang banyak supir, tukang ini, tukang itu dan sebagainya yang kemudian tidak melakukan sholat? Itu karena mereka tidak paham terhadap agama, tidak pernah ngaji, tidak pernah mau tahu. Yang ada di dalam otak adalah kesenangan dunia. Makanya orang yang sering ke pengajian, dia akan kemudian bisa membersihkan hatinya. Begitu. Termasuk juga yang saya baca yang berikutnya di dalam Al-Quran, di antaranya yang bisa membersihkan hati jiwa kita itu adalah dengan cara sholat. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma utiya ilaika minal kitab wa aqimish shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Kitab, maksudnya Al-Qur'an. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam artian sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, jadi sholat itu bisa membersihkan hati. Sehingga orang yang beres sholat, Assalamualaikum, hatinya bersih. Makanya sebelum sholat kita diperintahkan wudu, sebab tidak sah sholatnya bagi yang tidak berwudu. Wudu juga sebenarnya sudah bisa membersihkan hati manusia. Karena dengan wudu dosa manusia sudah bersih kalau manusia paham. Kita kenapa banyak yang kemudian sudah sholat, sudah ibadah, tapi beres ibadah, beres sholat, beres dan sebagainya, masih tetap hatinya kotor. Kenapa? Karena belum tahu kaifiah. Kan di dalam peribahasa juga tak kenal maka saya. Ya, itu sudah pada tahu kan? Saya sudah sering menjelaskan. Jadi mana mungkin kita mau melakukan sholat tepat waktu kalau kita tidak kenal apa pahalanya sholat tepat waktu? Mana mungkin kita wudu benar-benar kalau kita tidak tahu fadilah dari wudu? Kadang-kadang kita wudu yang penting mah sekali-sekali, dua kali, tiga kali, beres. Tapi hatinya tetap. Padahal di dalam hadis Rasulullah mengatakan, tapi saya tidak tulis di sana. Idza tawaddu'a abdul muslimah au mu'min. Apabila seorang mukmin atau seorang muslim berwudu, faghassala wajhahu, terus mencuci, mengusap wajahnya, faraja min wajhihi kullu khathiati. Nadzar ilaiha bi aini ma'al ma'a au ma akhiri fadl ma'. Ketika bapak ibu membasuh wajah, maka keluar semua dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita bersama tetesan terakhir dari air kita. Bapak mungkin pernah lihat aduh itu, wah tinggal di perempuan lah. Kamu bisa tinggal di video porno. Ya, lagi rapat di anggota dewan nonton. Dengan wudhu, bapak dibasuh semua muka, wajah, semua dosa yang dilakukan oleh mata, oleh hidung dan sebagainya, keluar dosa-dosa. Faidah dosa biyadihi khoraja miyadihi kullu khathiatin kana batas ba'asat ha biyadahu ma'al ma' au ma' qatril ma'. Jadi ketika mengusap tangan juga begitu, basuh tangan, maka setiap tetesan air yang menetes dari tangan kita itu dosa-dosa kita luntur dengan tetesan airnya. Makanya kenapa banyak orang yang kemudian tah periksa kali, dua kali, tiga kali bisa lewat. Memang benar, karena ada hadisnya. Tapi bagi orang yang sudah paham, bahwa ada tiga kali, nah cuman ada sebab dosa kalau batu ini. Dibersihkan. Tapi di sini bukan membersihkan wajah kan? Intinya membersihkan apa?
Kol. Ya Allah, tadi saya sudah melihat video porno. Ketika mengusap telinga, ya Allah, tadi saya mendengarkan gosip. Jadi dia benci kepada orang tersebut karena orang tersebut menjelek-jelekin orang tersebut. Ya Allah. Gitu. Jadi ketika memaknai, maka dia ketika beres 10 pun semuanya dosanya hilang, maka hatinya pun akan bersih. Inilah kebanyakan di kita, banyak pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan masalah agama pun hanya sebatas hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Beres sholat, Allahu Akbar. Rukuk, sujud, assalamualaikum. Ada batas hafalan. Berarti ada yang kurang. Makanya di sini yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita memahami agama. Karena orang yang paham terhadap agama itulah yang dikehendaki menjadi orang yang baik. Tafaqquh fiddin. Ya. Makanya kalau ada sekarang orang habis sholat malah bertengkar, habis sholat masih negosi, berarti sholatnya belum benar. Sehingga Rasulullah mengatakan kamil kholimin harduhu minas sholat atak buwanas. Nanti akan banyak orang melakukan sholat tapi hanya mendapatkan capek dan letihnya saja. Capek gawe tidak pakai. Nah kemudian juga ada beberapa ibadah yang lain yang bisa membersihkan dosa, membersihkan hati kita. Di antaranya sholat Jumat, kemudian Ramadan, as-salawatul khams, wal jum'atu ila jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Jadi sholat lima waktu, Jum'at, kemudian juga bulan Ramadan, itu adalah sebagai penghapus dosa di antaranya. Subuh penghapus dosa yang dilakukan dari isya sampai subuh. Duhur penghapus dosa yang dilakukan dari subuh sampai duhur. Asar juga begitu, maghrib, isya. Berarti sholat adalah penghapus dosa harian. Jadi sholat bisa membersihkan hati manusia. Makanya Rasulullah di dalam hadis yang lain, bagaimana kalau misalnya di depan pintu rumah kalian ada sungai, kemudian kalian di sungai tersebut mati sehari lima kali, hal tabqo min darmihi, apakah akan tersisa dari kotoran daki? Kata sahabat, ya tidak. Kata Rasulullah, kalau setiap hari mandi lima kali, begitulah sholat yang lima waktu. Jadi orang yang sholat lima waktu, mendirikan sholat, maka orang tersebut pasti akan bersih. Dalam artian jiwanya, hati menurut akan bersih. Nah hanya tadi, sholatnya juga yang seperti apa? Di kita masih banyak. Ya. Sholat yang dilakukan lima kali dalam sehari, masih banyak yang salah. Apalagi kalau misalnya di dalam hadis yang lain, wal umrotu ilal umroti kafaratu lima bainahuma. Umroh juga bisa menjadi penghapus dosa dari dosa yang sebelumnya, umroh yang sebelumnya. Kalau umroh yang pertama berarti semua dosa yang dilakukan ke belakang dengan satu kali umroh hapus, hilang. Termasuk juga wal haji mabrur laisa jazaa'un illa jannah. Haji juga tidak ada pahalanya bagi yang mabrur itu kecuali surga. Jadi orang yang sudah masuk surga itu adalah orang yang hata di qalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat. Nah di sini berarti ibadah adalah kayak dia cara membersihkan hati. Hanya banyak manusia dengan ibadah, tapi beres ibadah hatinya masih belum bersih. Apa yang jadi permasalahan? Tidak paham, tidak kenal. Ketika kita mau umroh, kalau sholat diawali dengan wudhu, kalau umroh haji diawali dengan ihram. Ihram adalah pertama kali kita membersihkan hati. Bapak-bapak pakai kain ihram, buah leh, di sana menunjukkan kita di hadapan Allah sama. Tidak ada ustaz, tidak ada direktur, tidak ada jenderal, tidak ada polisi, tidak ada tukang beca. Ketika ihram sama di hadapan Allah, hanya memakai buah leh kain ihram. Disimpan pakaian keseharian, kesombongan, jabatan, simpan. Sekarang di hadapan Allah sama. Yang beda apa? Hati kita. Sebab yang dilihat oleh Allah adalah dulu. Inna Allah ala yang dulu, ila suwaikum, wa amwalikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk fisik kita. Ganteng, cantik, tinggi, pendek. Termasuk amwal, harta kita. Berapa miliar, 100 juta, sekian, tidak. Tapi yang dilihat Allah adalah kulubikum, hati kita.
Makanya ketika ihram sebenarnya maka orang yang pergi ke Baitullah itu hatinya harusnya sudah bersih. Maka ketika keluar pun tidak akan dipilih, aduh imah hidup bau, aduh imah hidup lagi. Kenapa? Masih kotor. Berarti ihram nanti belum bersih. Padahal dengan ihram tidak ya Allah nyangat. Di kita banyak karena orang kaya ustaz tapi mau kayak ihram di depan ke awan, nah bisa bebe, bisa ayo kan Allah. Saya mau main, mau kayak ihram, Allah mau tinggalin karena lagi pismah. Ustaz lagi mau pilih bau, mau kalau timu pasang. Nah dia lagi padahal justru ketika memakai buat oleh kain itu di sana menunjukkan kita harus membersihkan hati kita bahwa kita itu di hadapan Allah tidak apa-apa walaupun orang kain buat oleh kenapa harus beli lagi? Kenapa harus yang tebal? Tapi kita di hadapan Allah semuanya sama. Kita punya harta, kita punya apapun, kita bisa pergi ke sana pun itu adalah karena Allah. Maka dengan ihram pun sebenarnya hati kita sudah bersih begitu. Termasuk juga melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, kemudian juga sedekah, ya. Nah, sedekah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau zakat itu sebenarnya diperintahkannya diambil. Makanya di Persis ada pejetku itu sengaja diadakan untuk mengambil. Jadi pejetku kalau datang ke rumah bapak ibu itu adalah kewajiban. Ulah ditaruhkan patote. Harusnya mah berterima kasih ke pejetku itu ketika pejetku datang ke rumah. Kenapa? Kalau tidak ada pejetku tidak ada yang mengambil, bisa jadi harta kita kotor. Hati kita pun menjadi kotor. Jadi berterima kasih Pak pejetku. Ada alhamdulillah makanya di Tasik ada almarhum Pak Haji Iting. Kalau ada pemuda Persis datang ke sana, alhamdulillah ada pemuda langsung nengok dong Pak. Masih ada antos. Apalah pemuda mana lagi? Nuhun sedang istri datangnya. Jadi berterima kasih ketika ada yang meminta. Tapi kebanyakan apa ada yang muda diri? Wah, saya nggak percaya bu. Langsung bicarakan di kedua. Jadi pejabat itu kesadaran apa disebut tanjuk cek ayo bisa ngelak arawisnya ikut untung lah boro-boro jempir. Nah ini adalah zakat itu diambil khud min amwali untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi zakat sedekah infak itu dalam rangka membersihkan hati dan membersihkan harta. Tutahhiruhum itu ke harta. Jadi kalau kita punya harta, keluarkan zakat, keluarkan sedekah, keluarkan infak, karena di dalam harta kita ada hak orang lain, belum bersih. Ya. Bisa jadi kita misalnya mendapatkan per hari 100 ribu, 50 ribu, sisakan. Sedekahkan, infakkan, mungkin masih kotor. Atau dikeluarkan zakatnya, begitu. Karena ada hak orang lain. Selain juga membersihkan harta, ya. Karena harta itu dari Allah. Jadi ketika kita sedekah, ketika kita infak, ketika kita zakat, maka kita merasa bahwasanya, nah ini harta dari Allah, harus bersihkan, keluarkan sebagian untuk sedekah, keluarkan untuk zakat, keluarkan untuk infak, bersih harta kita. Tuzakkihim, kalau tuzakkihim ke dalam hati, jiwa, ke dalam kalbu, jantung. Karena biasanya, aduh Ustaz, saya dagang, belum juga dagang, harus mengeluarkan zakat. Ustaz saya nih modalnya 10 juta. Kalau 10 juta, zakatnya berapa Pak? 2,5% dari 10 juta berapa? 250 ribu. Ustaz kita tadi bayar dengan komitas untung. Upami dibayar komitas untung, mau komitas untung atau mau bayar zakat? Ibadah al-aslu fil ibadah wa makrul makna asal dari ibadah itu tidak masuk akal. Ustaz saya dagang beras itu sekilonya sekian harus zakat sekian. Alah Ustaz, masa saya rugi? Kenapa tuh sholat? Ini saya tahu sholat ini. Itu ibadah, asal ibadah gue maklum. Asal dalam ibadah tidak masuk akal. Kenapa kita harus sholat maghrib? Kenapa kita harus sholat isya subuh? Itu ibadah perintah dari Allah tidak masuk akal. Walaupun mungkin ada sekarang diakalkan gitu, oh mesti tina sholat yang kejam kesehatan dan sebagainya, ayam sebagian. Yang namanya ibadah tidak masuk akal. Kenapa? Misalnya kita umroh haji harus ke Saudi.
Ya Bapak sedap-sedap mesti nyiar atau kapan di Bandung pada. Tidak bisa, itu ibadah kita harus kesana. Walaupun ada yang menyebutkan bahwa ternyata Ka'bah kita tolak di sana karena Ka'bah adalah pusat dunia, jantung dunia, tengah-tengah dunia. Itu banyak menurut acak, tapi itulah ibadah. Seperti zakat, belum juga untung saya harus mengeluarkan. Ya, itulah ibadah. Tapi Allah menjanjikan kalau kita melakukan apapun aktivitas di dunia karena untuk mendapatkan kesenangan akhirat, maka Allah akan mencukupkan kesenangan di dunia. Makanya orang yang mau zakat, sedekah, infak, jangan dipikir-pikir. Saya mau dagang, modalnya sekian, zakatnya sekian, bayarkan. Berarti untungnya sudah bersih semuanya buat kita. Berapapun ya. Itu intinya. Jadi kalau modal Bapak misalnya 10 juta, keluarkan zakat 250 ribu. Ya untung nanti sekarang lain bersih. Bahkan hati kita pun sudah bersih. Kenapa? Karena kita punya keimanan. Ketika kita mau zakat, berarti kita meningkatkan keimanan. Bersih hati kita. Yang mengatur rezeki bukan kita, tapi makanya kenapa di dalam umroh, di dalam haji ada satu sopan marwah, sopan marwah. Di sini menunjukkan Siti Hajar dua kali cari apa? Cari air, sekarang cari duit, kan begitu. Tapi di sini yang menentukan bukan ada di sopan, bukan ada di marwah, air tidak ada di sana. Tiba-tiba ada dekat Ismail. Nah kita juga kadang-kadang mungkin dalam belum tentu rezeki dari dagang. Tiba-tiba ada saja yang ngasih, ada dari sini, ada dari situ. Itulah ya, makanya sedekah, infak, zakat adalah salah satu cara membersihkan jiwa hati kita. Kemudian yang ketiga, ini dalam hadis yang dikatakan oleh Muhammad Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan banyak banyak yang dikatakan hadis ini. Rasulullah pernah bersabda, "Nadallahu amran sami'a minna haditsan, fa hafidhahu hatta yuballighahu wa yarahu." Kata Rasulullah, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis kami, lalu ia menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Fa'inna hurbah hamil fikhin laisa bifaqih. Banyak orang yang membawa fikih, namun ia tidak memahami. Warab hamil fikhin ilaman huwa aqahu lahu. Dan banyak orang yang menerangkan fikih kepada orang yang lebih paham darinya. Salahun isolin la yugillu alaihinna qalbun muslim. Kata Rasulullah, ada tiga hal yang dengannya hati seorang muslim akan bersih. Maksudnya bersih dari penyakit hati, ya, dianggap dengki, keburukan. Apa yang diantaranya? Nah, ini yang menyebabkan hati kita menjadi bersih adalah ikhlasul amali lillah. Ya. Apa-apa ikhlasnya? Susah ya Pak, ikhlas itu. Mudah diucapkan, susah diamalkan. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Seperti Bapak sekarang pergi ke piade untuk ngaji, kalau ikhlas karena Allah, maka akan dapat pahala dan nanti Bapak pun ketika pulang mengajar bersih hati. Beda dengan orang yang tidak ikhlas. Pas asuh, ini bisa tarik, tak rame. Kotor, pulang teh kotor, itu orang aneh. Tapi kalau ikhlas, siapapun yang akan menyampaikannya diterima. Halus jadi ilmu, goreng, oke jadi ilmu. Halus coklat, halus goreng, berarti goreng lagi. Jadi kan, makanya kita mencari ilmu itu bukan hanya kepada yang baik, kepada yang tidak baik juga bisa mendapatkan ilmu. Tapi untuk dihindari. Ikhlas. Yang kedua, wa munasahatu walatul amri. Menasihati ulil amri, penguasa, pemimpin. Nah di sini menunjukkan kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau kita punya pemimpin, sebab di dalam Islam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kita itu adalah pemimpin. Dan kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Maka nah, kita satu sama lain harus saling mengingatkan, saling menasihati. Di kita banyak orang kemudian melakukan kemaksiatan, kejahatan, dosa disebabkan karena sudah hilangnya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara apa? Kenapa ini menjadi permasalahan? Tidak ada amar, hilangnya amar ma'ruf nahi munkar karena kita banyak yang kemudian ketika diperintah kepada kebaikan, dilarang kepada kemungkaran, biasanya orang tersebut malah suka malik-malik dan jenalan itu dibalik tentu tunggu.
Hei, kamu jangan begitu. Ah, sok suci kemarin kamu kayak kemarin kia. Ah, ya, terjadi ya malam-malam. Padahal harusnya ketika kita ditegur, alhamdulillah, ya, terima kasih. Nanti ketika orang tersebut melakukan dosa, kita tegur. Itulah dalam Islam. Makanya di sini, kalau kita hati kita ingin selalu bersih, kita juga harus saling menasehati. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang ketiga, kalau hati kita ingin selamat, ingin bersih, waluzumul jamaah. Ya. Selalu berpegang teguh dengan al-jamaah. Nah, ini persis mempunyai isi adalah di dalam panduan hidup perjamian dalam rangka mewujudkan al-jamaah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa akan datang, saya tinggal nas, akan datang kepada umati, kepada umatku. Itu sama ya, sebagaimana yang telah datang kepada Bani Israil. Naklah binakli, sejengkal dari sejengkal, setapak dari setapak. Sehingga kata Rasulullah, kalaulah Bani Israil ada seorang anak menyetubuhi ibunya, maka umatku pun pasti akan ada yang seperti itu. Kalau Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan, umatku terpecah menjadi 73, semuanya ke dalam neraka, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Nah, sahabat bertanya, apa itu al-jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang disebut dengan al-jamaah itu adalah apa yang aku, kata Rasulullah, dan para sahabatku pegang teguh. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Jadi kalau kita misalnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka kita disebut dengan al-jamaah. Di kita juga masih banyak orang Ustaz Yoslah, Robert Persis yang penting mah Quran Sunnah. Maka boleh seperti itu, tapi di sini menunjukkan orang yang seperti itu pemahaman keislamannya baru sedikit. Kenapa? Karena dalam Islam kita diperintahkan untuk berjamiah. Karena manusia itu makhluk sosial. Ya Pak, makhluk sosial. Kita diciptakan ini suku bau makoba. Makanya Rasulullah memberi motivasi al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahu. Seorang mukmin yang mau bergaul, berjamiah, berorganisasi, berkelompok. Wa yasbiru ala adahu dan sabar menerima gangguan, tantangan, rintangan. Karena yang namanya berorganisasi Pak pasti ada tantangan, rintangan. Yuna ituna caciu manusia makius itu mah. Itulah orang mukmin yang mau berjamiah berorganisasi dan siap bersabar menerima gangguan, afdalu kata Rasulullah, lebih baik minal mukmin dari la yukhalitun nas, daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul, tidak mau berjamiah, tidak mau berorganisasi, wala yasbiru ala adahu dan tidak mau sabar menerima gangguannya. Ai mah orang apa kerjanya teh naon? Ai yuran euy. Yuran euy dan sebagainya. Di sini makanya Rasulullah kita dimotivasi, diperintahkan dalam Islam harus berorganisasi. Makanya dalam peribahasa juga kan flock with flock together. Atau yang di toilet you solo. Burung hantu bergaul dengan burung hantu. Burung pipit bergaul dengan burung pipit. Nusore di nusore, nubagel di nubagel. Ya, ahli pengajian di ahli pengajian, copet di copet kan gitu. Nah kita ketika diperintahkan berorganisasi, pilih mana organisasi yang menurut kita sesuai dengan diri kita. Makanya disinilah orang kalau ingin bersih hati selalu berjamaah al-jamaah. Nah, makanya bagi mereka yang mungkin belum punya organisasi, engal beut tadi perintahkeun dina Islam gitu. Tapi ulah kapaksa gitu ya, sebab memang hati manusia lupa-lupa gitu dari mulut mahese gitu. Nah, inilah mungkin Pak di antaranya ya beberapa permasalahan dalam masalah membersihkan hati. Mudah-mudahan setelah disampaikan tentang membersihkan hati ini ya, beres pengajian ini hati kita ada yang bersih dari berbagai macam dosa kesalahan kita banyak yang diampuni, sehingga kita keluar dari masjid hari ini dalam kondisi bersih dalam hati yang dari berbagai macam dosa dan kesalahan sesuai dengan janji Rasulullah. Sampai di sini dulu, aku lupa lagi wassalamualaikum. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
Wakil ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.